Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Puku Kristanto Kitchen. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masak sederhana diawali dengan doa bansadanya, sil istimewa. Kali ini aku akan membuat menu favoritku lagi kalau musim hujan, yaitu bolu kukus mekar ini yang zebra. Ini aku pakai pasta red velvet. Ini beneran anti gagal rek, banyak yang coba resep bolu kukusku mekar ini, bolu kukus mekarku ini, dan rata-rata banyak yang berhasil sih, nggak ada yang gagal. Kalau gagal itu faktornya mungkin dari pengembang kue ataupun telurnya yang sudah kayak kadaluarsa gitu loh rek. Langsung aja mari kita persiapkan bahan-bahannya dulu ya. Ini silakan dicatat atau difoto atau di screenshot, bebas, dihafalkan juga boleh. Ini aku pakai 1 butir telur aja, jadinya lumayan banyak, kurang lebih 10 cup ya, ukuran sedang. Terigunya aku pakai kiloan biasa, kemudian pakai gula pasir, pakai Sprite, Sprite-nya jangan dingin ya rek yo, suhu ruang biasa, susu bubuk biar enak, kemudian SP atau pelembut, dan pasta red velvet. Langsung aja mari kita membuat. Di sini aku tanpa mixer, kemudian mudah pokoknya. Langsung masuk semua yo, telur, kemudian gula pasir, enggak semua sih, telur, gula pasir, sama pengembang kue atau pelembut kue SP. Ini kalian belinya di toko bahan kue. Usahakan ini kalian kalau sudah selesai ditutup rapat ya rek yo, atau kalian beli sedikit aja. Jadi kalau mau bikin beli dulu biar fresh gitu loh rek pengembangnya. Karena ada sempat dulu itu gagal gegara pengembangnya sudah lama rek gitu. Ini kalian kocok-kocok gini aja sampai mengembang putih pucat tanpa mixer bisa banget, kurang lebih 5 sampai 7 menit pasti mengembang. Atau pakai pengocok yang manual itu juga boleh. Ini aku pakai whisk gini. Ini aku skip ya rek yo, agak cepet kan biar cepet. Paham lah rek yo, pokoknya dikocok sampai 7 menitan lah. Nah sampai seperti itu, sampai putih, pucat. Nah aku koreti ya rek yo. Aku spatulanya dari stain cookware. Nah sampai seperti itu rek. Kemudian terigu masuk. Nah kemudian susu bubuk juga masuk. Aku pakai merek Dancau biasanya. Ini ngaduknya pelan-pelan aja asal tercampur rata, jangan over ya, jangan diublok-ublok gitu nanti malah bantet. Nah, seperti itu. Wes pelan-pelan. Next, bahan selanjutnya kita masukkan Sprite. Ini suhu ruang ya, jangan dingin. Jangan habis dimasukkan kulkas yo rek yo. Ini suhu ruang, suhu biasa gitu. Ini kemudian kalian aduk-aduk pelan-pelan sampai tercampur rata. Jangan pakai Fanta, Coca-Cola rek. Spread ini ya. Kalau menurut kalian jangan ngomong apa sih. Kalau menurut kalian spread kan manis. Kalau terlalu manis, gulanya bisa kalian kurangi yo. Tapi menurutku sih ini takarannya pas ya, rek. Wes ini kalian aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini aku mau bagi dua yo, rek yo. Mau aku warnai dua biar mirip zebra. Ini aku kasih pasta red velvet. Nah, jadinya pink gitu. Ini aku spatulanya dari stain cookware. Nanti kalau mau nanti aku taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Ini caranya biar muncul zebranya. Kalian ke kebun binatang ndak? Kalian caranya rek yo, 1 sendok makan putih, kemudian dituang 1 sendok makan merah, kemudian 1 sendok makan putih lagi, 1 sendok makan merah, sampai full, jangan 3/4. Bikin bolu kukus mekar wajib harus full sesuai cupnya. Kalau 3/4 mekarnya nggak maksimal. Kemudian kalian kukus 10 menit pas di kukusannya sudah kalian panaskan sebelumnya, api besar, fix wajib api besar. 10 menit pas pasti mateng kok, 10 menit api besar yo. Karena nanti dia tuh bakal kayak ngangkat gitu loh. Nah jadinya kan seperti ini, mekar 100% mekar. Ini aku kasih tahu tekstur dalamnya rek yo, super lembut. Bolu kukus lembut ini. Menul-menul gitu loh rek. Ini di
piak-piak gini langsung gampang loh. Teksturnya bagus kan dalamnya zebra. Kalau nggak zebra ya nggak popo. Jerapah atau apa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang mau request resep silahkan ditulis di kolom komentar. Pokoknya insya Allah aku bakal buatkan. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang enak didengar. Semoga selalu bermanfaat yorek yo. See you next video. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.